Jelang pernikahan, Iris Bella malah kesal ditanya soal jodoh dengan Ammar Joni. Hari bahagia sudah di depan mata. Iris Bella dan Ammar Joni siap melangsungkan pernikahan. Hari bahagia Iris Bella dan Ammar Joni itu telah tercatat jatuh pada tanggal 28 April 2019. Serba-serbi persiapan pernikahan pun telah dilakukan Iris Bella dan Ammar Joni dari jauh hari. Momen bahagia itu pun sepertinya sudah tak sabar dinanti oleh Iris Bella dan Ammar Joni. Mengulas kembali bagaimana kisah keduanya hingga dapat berujung pada pernikahan, para penggemar Iris Bella pun banyak mempertanyakan terkait hari pernikahan keduanya. Melansir dari sebuah vlog Rachel Sophia Amanda, tanya jawab netizen dengan Iris Bella. Beberapa pertanyaan perihal kisah percintaannya dengan Ammar Joni pun ditanyakan satu persatu. Namun, ada salah satu pertanyaan yang ternyata cukup membuat Iris Bella sedikit kesal, bercampur gemas. Perihal jodoh, Iris Bella diberi pertanyaan apakah sebelumnya gadis cantik berdarah Sunda Belgia itu mengetahui akan berjodoh dengannya. Tentu saja, Iris Bella menanggapi hal itu seraya bercanda dan tertawa. Iris Bella tentu tidak mengetahui siapa yang akan berjodoh dengannya. Ibel bahkan mengungkapkan jika ia mengetahui bahwa Ammar adalah jodohnya sejak dulu. Ia tak ingin membuang waktunya berpacaran dengan pria lain yang ditemuinya sebelum Ammar Joni.